0 rupiah kompor gas mati tuntas, 0 rupiah kompor gas mati beres. Mengatasi kompor gas yang mati total. Jangan panik, jangan takut. Ini ilmu 0 rupiah, Bang. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kompor gas mati, Bang. Mengatasi kompor gas yang mati total. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Nah, tuh mati. Jadi, apa, Bang, yang buat nyemburnya doang hidup, Bang? Ya. Yang buat nyemburnya doang hidup nih, tapi kalau yang buat api gedenya dia nggak hidup. Nah, tuh, yang nyemburnya mah hidup. Buka gas aja, Der. Nah. Nih, dia tombol dapat? Ya. Masukkan seperti ini, tangannya. Masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini. Kemudian songkel. Nah, dapat? Ya. Songkel aja, Der. Kemudian teman-teman dibukainya nih, Bang. Apa nih, Bang? Mawarnya, Bang. Dapat? Ya. Mawarnya buka nih. Nah, jeder buka. Kemudian apa teman-teman tinggal dibukainya, Bang? Pernya ini, teman nih. Per atau spi yang buat ngunci leher kompornya ini Anda buka. Nah, tekan ta 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 tarik atas ta 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 seperti ini. Nah, tarik jeder. Tarik dah. Ta 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 seperti ini. Nah, nih. Perhatikan lubang ini, teman-teman. Lubang tengah ini kan ada lubang 1, 2, 3. Lubang tengah. Ya. Lubang tengah ini pacaran sama ini nih. Jodohnya sama ini ya. Di sini ada bawah 1, bawah 2, dapat? Ya. Bawah 1, bawah 2 gini kita buka dua seperti ini. Sebelum ini berusak, Anda getok dahulu. Getok 3 kali, 1, 2, 3. Nah, getok 3 kali. Ini juga getok. 1, 2, 3. Dapat? Nah, nambah 1. Nah, habis itu apa teman-teman tinggal buka. Kemudian apa? Ini tinggal kita dorong ke dalam, Bang. Dorong. 1, 2, 3, dorong. Nah, ini yang akan kita operasi. Mesinnya ini akan kita operasi. Tapi operasinya sangat gampang kok. Jadi jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Ini ilmu 0 rupiah, Bang. Habis itu kita balik ta 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 berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita buka kendorin, jeder. Nah, kendorin. Dapat? Nah, ini kendorin, jeder. Nah, terus buka, jeder. Jeder. Nah, barang ini yang dinamakan adalah spuyer. Tugas kita apa, Mas Andre? Tugas kita gampang banget. Tinggal ditusukin aja di sini nih. Ini ada lubang, dapat? Ya. Lubang ini kotor, kita tusukin lubang ini dengan menggunakan sikat gigi. Jarum pentul. Nah. Ini kita songgal-songgal, kita bersihin. Nah, ini banyak banget kotorannya, Bang. Nah, nih kotorannya kita bersihkan, teman-teman nih. Nah, nih lubangnya nih. Ini saya tusuk nih lubang ini dari ini. Oke, lubang. Nah, tuh ada kotoran lagi tuh. Nah, ini lubangnya, teman-teman nih. Nah, tuh kelihatan enggak jarumnya keluar? Nih jarumnya nggak kelihatan ya? Ya. Kelihatan? Ya, tuh jarum saya keluar masuk. Ini pertanda bahwa ini lubangnya udah enak. Tadinya mah kagak bisa masuk, Bang. Ya. Tadinya mampet nih. Nah tuh lubangnya udah masuk tuh. Oke, pertanda ini udah mantap nih, udah aman. Habis itu apa, Mas Andre? Habis itu udah, Anda bisa pasang lagi seperti semula. Nah, kita putar-putar ke kanan. Nah, putar-putar ke kanan atau searah jarum jam. Terus seperti ini, kencangin terus ya, kencangin secara jam-jam. Oke, dapat jede. Ah, putar lagi, dapat? Ya. Kencangin, oke. Lagi jede. Ah, oke udah. Habis itu kita tinggal pasang lagi untuk ke bodinya. Ta 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 ta. Nah, jeder. Pasang bautnya yang tadi. Baut tombolnya ini ada pasang. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang ininya nih. Apa nih, Bang?
lehernya nih kita pasang. Loban tengah ini masuknya ke congor itu tuh, congor. Ya, congor yang nongol itu, bolongan itu. Nah, masuk. Tekan. Nah, kayak gini dapat? Ya. Nah, ini udah aman. Habis itu kita pasang spinnya, Bang. Nah, masuk jeder. Nah, ini udah masuk. Satunya lagi masuk. Dapat? Ya. Kluk. Kluk, kluk. Nah, udah. Oke, udah kencang. Selanjutnya kita tinggal pasang tombolnya. Coakan ini masuknya ke sini nih. Nah, kayak gini jadinya nih. Atau ini. Ada titik di sini, titiknya ini harus kayak gini. Nah. Titik ini harus kayak gini nih. Dapat? Ya. Habisnya kita pasang ini, Bang. Mawarnya pasang. Nah, pasang mawarnya aja, Der. Oke. Nah. Habis itu kita nyalain, Bang. Pasang gasnya. Oke. Nah. Nah, tuh nyala, Bang. Nah, Bang, nyala, Bang. Nah, tuh nyala, Bang, ya? Ya. Nah, alhamdulillah, teman-teman. Nih, 1 2 3. Nah, tuh udah nyala ya. Sudah nyala nih. Oke, mati. Nah. Oke. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. Ya. 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah, 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres, 0 rupiah kompor gas mati tuntas, 0 rupiah kompor gas mati beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.